tempo, bastante pé, e aí já matado. Lá no dia do rio, quero mais um. Primo tempo, já está no dia a dia. Tempo, já está. Já está, 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 silahkan kita menghubungi Mas Muslim. Waktu pertandingan sudah memberi arah panas. Kita lihat sedang kasih salam-salaman, tercatat salaman. Lini tengah 3-4-2-1 seorang bagus sekali ini. Tapi saja oleh lini belakang. Apa yang terjadi? Si kulit bundar dengan lincahnya ditangkap oleh seorang Karnudin. Pendek saja Karnudin kerekannya. Pasing-pasing pendek. Kali ini nomor punggung 10 Wahyu. Terlalu lama si Wahyu. Ketengahkan lindang crossing. Namun tidak ada teman yang membantunya. Kali ini Teddy dengan lenggang kangkung. Masih Teddy. Menari-nari Teddy. Mencari rekannya. Tarik ke belakang. Di sana ada Charudin. Masih menari Charudin. Salah satu pemain merebutnya. 10 kali ini dengan lincahnya. Duel 1-1 di lini timur. Rupanya saudara-saudara. Masih dari anak-anak putra kali mengejarkan dari sektor timur. Larikan saja sayap kanannya. Tetar crossing heading namun masih kosong. 16 kontrol kurang bagus direbut oleh 25 yaitu seorang Seiko atau itu. Apa yang terjadi? Pecah Kurniawan. Ancang-ancang Kurniawan. Tes terawal muncak. Masih lemah tendangan dari seorang Kurniawan. Ancang-ancang sel di sana. Ketengahkan ke mulut kawan. Oh, terlalu cepat. Kecepatan saja saya kanannya nomor 16 Aldi. Kita lihat pertarungan sengit perebutan bola Aldi sama lini belakang. Masih Aldi, tidak ada teman yang membantunya. Ketair, terlalu lemah Aldi. Kali ini Rezki membangun serangan dari celah depan. Ketair, tepati mulut Mister Kawan. Apa yang terjadi di sana? Salah satu pemain 1-3 rupanya. Namun bola lebih tepat dengan anak-anak. Ancang-ancang, cetar, sudah lakukan terlalu lemah. Dan memang di atas kertas harus bisa ditangkap oleh cetar. Tetap dalam pelukan Mister Sol yang akan menjadi sniper. Menembak situ. Ancang-ancang, cetar. Tepati Mister Mungkel. Mencari celah rekannya. Tidak ada pemain yang membantunya. Bagus sekali ini. Umpan menyerang. Di sana ada seorang Aji. Nomor 16. Aji. Masih Aji. Masih Aji. Finishing yang memang belum sempurna. Seharinya jangan terburu-buru kau Aji. Wow. Aji. Aji yang sakit. So much baby engkau Aji. Headingnya kamu harus berterima kasih dengan kepala yang sangat memang bisa finishing yang tepat. Masih cilingi, masih bagus, masih bagus. Dan saja tetapi di kebiasaan. Aduh, getar. Umpan zigzag antara bagus dengan kapten kesebelasan. Namun... Toko Wartina beralamat di Jalan Raya Dr. Sudrajat, depan Pasar Haji Tuba, Gerinting Tengah. Menyediakan berbagai macam kebutuhan sembako seperti beras, minyak goreng, sabun, dan lain-lain dengan harga grosir. Teguh dipercayakan masuk menggantikan saudara Aji. Oke, kick off di babak kedua sudah dimulai. Sekulit bundar dikuasai oleh Agus, anak-anak dari RSSK Persegi.
tarik sodorkan saja pendek ke rekannya, mencari rekannya. Lagi-lagi umpan passing pendek dilakukan oleh anak-anak Kursi di babak kedua di menit pertama ini. Miskomunikasi, serangan dikejarkan oleh nomor punggung 23 Tahirun, masih Tahirun. Perfect, kontrol yang bagus, masih Tahirun. Bersama dengan rekannya, cecar melambung tinggi, 3 lawan 2 rupanya di sana. Mampukah juggling atau ancang-ancang, cetar, lemah saja tendangannya, namun di sana bukan berakhir abisan. Cetar, angkat itu di menit Mr. Gombo. Sangat beautiful, so much beautiful penampakan dari anak-anak tidak gagal dari Karnudin. Kali ini nomor 16 Rizky, seperti 7, cetar. Dengan cantiknya lewat di salah satu pemain, cetar. Kapten kesebelasan seorang dikuasai oleh anak-anak Sengon. Tarik ke belakang, sodorkan ke depan, dibaca oleh kapten kesebelasan Mut. Kapten kesebelasan masih Mut, masih Mut. Kapten kesebelasan langsung menyerang. Saya terlalu jauh, cengkar Abel jauh. Dibuang saja, dibaca oleh lini belakang. Buang saja saudara-saudara. Lagi-lagi serangan demi serangan yang dikencarkan Putra Gali belum membuahkan hasil. Kita lihat di celah lini barat. Tengah pun rusuk kali ini. Apa yang terjadi? Umpan menyerang. Pendek saja. Cekar. Dua pagar putih sudah dipasang. Empat banyak. Cekar. Berbahaya. Melambang. Berbahaya sekali. Tepat di dekatkan. Gol saudara-saudara. Wow. Sangat beautiful. Cantik sekali. Bola mati yang cantik. Pendek-pendek rupanya passingnya kali ini. Larikan saja ke sayap kirinya, dibuang saja dengan kepala sundulan dari anak-anak SSB. Rupanya berat sekali perjuangan anak-anak SSB. Serangan demi serangan gagal lagi. Kali ini bagus. Mampukah bagus dengan dogong kakinya? Apa yang terjadi? Body check saja. Terlalu tinggi mengangkat bola. Namun bukan suatu pelanggaran. Ada kapten kesebelasan. Tandang dibunyikan oleh pemimpin wasit pertandingan. Pertanda babak kedua telah usai. Terima kasih kepada kedua tim, khususnya dari Putra Gali yang telah berpartisipasi di zona pul utara lapangan Desa Grinting. Dan kita kembali ke studio untuk mendengarkan yang berikutnya. Pemirsa Grinting TV, saya KJRD bersama rekan saya Grinting TV menyiarkan tadi di babak pertama dan kedua, finishing yang sangat telak dimenangkan oleh SSB Porsigi dengan skor 2-1. Ya, Grinting TV, saya sekarang ketemu coach atau pelatih dari Sengon bersama siapa mas ini mas? Mas Nardias. Mas Nardias, iya mas, mau tanya tentang tadi pertandingan yang sangat seru. Gimana evaluasi dan harapan tim untuk Anda ke depan mas? Untuk permainan saya kira dibilang bagus lah, cuman mungkin De Fortuna bukan milik Sengon lah gitu ya. Namanya permainan ada kalah ada menang. Yang saya pantau tim dari saya main bagus, semangat untuk kedepannya lebih baik, lebih maju lagi, lebih giat lagi latihannya. Siap. Terima kasih mas atas pencerahannya. Oke pemirsa Grinting TV, langsung kita ketemu coach pelatih dari anak-anak SSB Grinting. Let's go. Salam. Oke pemirsa Grinting TV, saya KJRD. Kali ini bertemu dengan coach atau pelatih dari SSB Porsigi dengan mas siapa ini? Mas Didi. Iya mas Didi, mau tanya tentang pertandingan tadi yang sangat seru, skor 2-1 untuk SSB. Gimana evaluasi dan harapan ke depan tim SSB Anda? Mohon pencerahannya, monggo. Ya, sebuah permulaan yang baik untuk SSB Porsigi ya, karena menang lawan tangguh banget. Ya, menit akhir kita bisa membobol lawan. Ya, yang penting kita latihan terus, jangan putus semangat. Yang penting tetap semangat. Masih banyak pertandingan yang akan kita lalui. Harapannya untuk SSB. Harapannya juara. Juara, simple pasti. Ya. Simple. Harapannya juara. Yang penting masuk ke Liga Super. Brebes.
Cukup? Cukup. Terima kasih Mas atas pencerahannya. Oke, tadi saya berbincang-bincang dengan coach atau pelatih dari SSB Grinting. Saya tutup apresiasi pertandingan sore tadi antara SSB dengan Sengon. Jangan lupa like, share, subscribe channel YouTube Grinting. Dan bagi Anda yang aktivitasnya ingin didokumentasikan, Grinting TV siap membantu. Salam olahraga, salam bola bundar. Terima kasih.